ولا مضل ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، كنت عن مسلمين مسلمات يعني رحمه الله صيام ملم كتابة مراقين. الله تعالى بعد ان يصير كتاب ويبعد اليوم مع الله dan malam ini adalah malam yang ke-7 rejab. Malam ke-7 rejab. Malam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'raj. Allah Taala mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Baitul Haram ila Masjid سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلى الله عليه وسلم. نبي مسجد سيد عننا أن أولاما كتاب له يقتلوه رجال. Ada kata Ramadhan, ada kata macam-macam. Jadi itu satu pertikaian. Itu satu klaim. Kita ni suka klaim itu. Ustaz-ustaz pun klaim juga. Tak kira pun kata 7 Ramadhan, dia pun kata 1 Ramadhan. Ada kata 27, dia satu klaim lah. Jadi saya tak ambil. Yang penting Rasulullah di Islam mengatakan sudah. Sudah klaim itu, banyak klaim. Sebenarnya dari sini remeh-temeh nak berakhir, tak betul Ustaz, dia kat 7 bukan Ramadhan. Dan ini senang cerita Rasulullah di Isra dan Mi'raj dah. Dan ada di Quran ada surah Al-Isra ayat 1 lebih dah. Kalau Mi'raj nak buka surah apa? Surah Al-Najmi. Dan ayat 8, kalau tak silap dalam Al-Qaqai. Dah ada. Dan dalam Al-Qaqai dah ada. Tak percaya lagi. Eh, cerita dah. Nampak? Jadi kita susah mengklai benda-benda dia sedang. Jadi kalau kata orang ada 7 rejab, inilah malam dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaAllah Tuhan pun akan membuat ceramah di sini. Memperingati Isra wa Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil lah ibrah daripada dia. Dan ibrah. Apa dia ibrah? Rocky, apa dia Rocky? Nama dia Rocky, saya tahu. Sebab ni kawan saya tak tahu dia duduk sini. Duduk sini buat staff Ekonas. Tapi orang panggil Rocky kan. Nama samaran. Nama yang sinonim. Nama glamour. Jadi semua orang panggil Rocky panggil. Saya kejut tengok tadi mes ayah bagi salam. Allah Ta'ala ketemu lah. Alhamdulillah nampak buat masjid surat. InsyaAllah kekal sini asal ayat InsyaAllah. Apa dia tadi saya tanya? Apa soalan? Okey. Apa dia ikhrah?
pada ibrah. Apa dia ibrah kan? Pengajaran. Okey? Bahasa Arab dilanjutkan. Okey? Saya mengajar teman-teman stres tak? Saya mengajar teman-teman tak stres. Kan baca kitab ni tak stres. Relax, santai. Two-way communication. Pakcik lagi nak tanya boleh. Cik lah. Jadi banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Jadi pengajaran yang paling besar sekali ialah salah. Ini pengajaran yang tak boleh kita fikir. Salah benda sangat penting. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, dia kata awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Okey. Idza salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Nabi besar dalam hadis. Nampak? Nabi kata apa? Pasal semayang ni benda bukan benda main-main tuan-tuan. Pasal inilah orang tinggal lagi. Pasal inilah dia ringan-ringankan. Imam Ghazali ada 6 persoalan yang ditanya pada student dia, pada tulab dia. Salah satu soalan dia apa dia? Salah satunya dia kata, apakah yang ringan kat dunia ni? Dia tanya pada student dia lah, tulab-tulab dia semua. Khalid, seorang tulab paman, tanya dia apa? Dia berkata, ringan daun-daun kuburan. Apa tak kira kapai ke apa-apa semua kat kamu. Betul, jawapan dia. Tapi yang tepat sekali ialah orang meninggalkan, meringankan solat. Solat diringankan. Kenduri kahwin, kalau pengantin main pukul 1, kau apa yang main tu? Yang ini kita tak nak ubah lagi. Bila nak ubah, kita tak tahu lah. Tapi baru ni sepupu saya kahwin. Baru ni lah dia bangi. Alhamdulillah waktu Zuhur telah memandang tuan kita bangi. Orang mandi payah bangi. Saya baca doa. Sepupu luar kahwin. Tak bangi. Buat kat pusat tempat dia sendiri lah. Hari berhenti. Semayang dulu. Semua pergi semayang. Bangi. Ini terbaik. Ini tadi galik. Kan tuan rumah lagi galik. Semayang salam. Ui salam ni jangan buat pasal tuan bukan salam saja. Salam lepas cakap salah tu ada salah. Dia nak salat dia jadi masalah ni. Kena ada apa dia punya apa rumah tu dia panggil wakil tuan rumah. Jadi kadang-kadang kita nak ubah itu terlalu mana kita nak fikir. Kena nak ubah pengantin datang pukul 1 pukul 2 pada masa saya di Kedah pun bagus dia siap ke tempat solat semua. Hai, kita nak tengok ni kemah tu satu untuk solat wanita muslimin muslimat sebab wudu semua ada. Kalau tidak tanggung wanita orang kali berada sebab ringan-ringan yang tak apa alasan lagi lah alas semayang ni ujung-ujung dan lagi kan kalau bukan selalu menuhi kahwin tak apa lah empat kisah kira semayang lohok lagi lah zuhur kan lohok orang tak panggil suka lah nampak. Jadi itu yang Imam Ghazali ni, Imam Ghazali kitab kita baca. Jadi orang ringan-ringan ini. Itulah kesilapan kita. Kegalahan orang Islam ini sebab itu dia solat. Jadi ini kita nak kembali lagi. Kita nak kena hangatkan kembali. Solat bukan benda main-main. Sebab Rasulullah directly hukum hakam yang lain, syariat yang lain melalui Jibril AS. Solat tidak. Direct ni Rasulullah lagi naik sampai ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah personally yang lain melalui Jibril. Jadi ada juga ni terus ni posisi Muhammad kan tak kira Muhammad pula apa paling kan tapi salat Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW sendiri naik bertemu dengan Allah. Ini mana benda ni lah benda bukan main-main. Yang lain pun bukan main-main juga lah. Tapi ini lagi hebat. Mana Allah Ta'ala tidak perantaraan Jibril tapi direct. Itu yang penting.
Jadi demi muhasabah diri kita, untuk keluarga kita, rumah tangga kita. Kita lelaki pula, kita fikir pula bagaimana kita lelaki dapat solat jamaah ke tidak. Muhasabah diri masing-masing. Majlis ini majlis muhasabah. Ya, bukan nak muhasabah oleh diri kita. Ya, bukan tanya soalan untuk orang lain, diri kita. Untuk saya, bukan nak tanya soalan untuk orang. Dia itu macam mana macam? Macam mana hukum dia tak payah? Hukum saya macam mana ni? Ya, saya ni Allah telah terima, tak malah saya macam mana ni? Itu kita banyak khauf dan rajak. Khauf dan rajak. Takut Allah Ta'ala tak terima amal. Dan rajak harap-harap Allah terima. Baik. Baik, kita teruskan hari ini. Sambungan kita pada kitab yang kita gunakan, Siyarus Salikin ataupun Siyarus Salikin. Dalam jamak dia boleh juga. Baik. Boleh buat dua yang kita baca. Baik. Yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali dan diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Dia orang Palembang, Indonesia. Ini dah dilayukan insyaAllah. Baik. Kita tengok. Di mana kita berhentikan situ? Di mana? Wa ala mana? Dan Al-Tazi'am. Aina? Apa bang? Mana berhenti? Dan atas yang kami ikut. Ah, nampak? Orang pesarah lagi hebat. PhD orang. Main. Itu. Baik. Baik. Wa'ala tabi'ihim wa tabi'i tabi'ina lahum bi'ihsanin ila yu'middin. Kita berhenti tangguh. Okay? Kita tempat kita berhenti kelepas. Jadi masih lagi khutbah pengarang kitab ni lagi tak habis lagi cerita lagi, khutbah dia pun tak habis lagi. Jadi kita tengok dia cerita tu, dia puji Allah SWT mula dengan bismillah, kan saya kata kitab kalau karangan orang Islam ni mesti dia mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita apa-apa perkara nak buat, mulakan dengan menyebut nama Allah SWT. Baik. Dia kata seterusnya, dia kata lepas salatu wassalamu alaihi sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa mursalin lepas itu diteruskan pula lepas keluarga dia, lepas sahabat-sahabat dia, wa ala tabi'ihim, orang yang mengikut sahabat. Jadi kalau golongan yang bertemu dengan Nabi dia panggil sahabat. Man laqiya an-nabi, man laqiya an-nabiyya, man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fahiya sahaba. Walau kana sabiyan. Dia kata ta'rif dia, kata man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu dia, ia barang siapa akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahiya sahaba. Orang panggil dia sahaba. Walau kana sabiyan, sekalipun dia kanak-kanak. Maknanya bertemu dia Nabi, dia kanak-kanak. Orang panggil dia sahabat. Tapi kalau tak bertemu Nabi, Nabi dah wafat, ini dia tabi'in. Sampailah sudah tentuan. Okay? Sampailah pada kita hari inilah, insya. Dia kata lahum bi ihsanin ila yaumiddin, ila yaumiddin, baca dia nak bagi dia wa ala tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin. Ha, bagi dia ihsanin, apa dia bi ihsanin, pasal ada huruf khafa itu kena bagi tata bahasa Arab. Bagi pasal apa baca bi ihsanin, tak boleh baca bi ihsanan. Ihsanun, mana boleh. Itu dia punya kaedah dia. Itu kena ngaji tata bahasa anak ngaji tu. Anak ngaji pondok ni masih lagi. Alhamdulillah. Dia kan ngaji pondok dia pandai. Sebab dia detail ngaji ni. Daripada kitab Al-Jurubiyah sampailah sebesar-besar kitab. Oh, ini tak ada kopi. Alhamdulillah. Tak ada kopi pun lepas.
Saya mengajar kita tu di apa di surau saya. 40 orang nak murid. Bagus. Mau perempuan lagi. Saya kata surau ni jadi pondok. Funduk. Funduk Munawar. Nama surau saya Taman Ternak Permai. Nama Surau Al-Munawar. Jadi saya kata kita nama funduk. Tahu funduk? Tahu funduk. Funduk tu hotel. Nah, orang bubuh nama pondok, dia ambil nama hotel tau. Funduk. Asal funduk, funduk tu hotel. Kalau minat hotel tu funduk, besar nak panggil. Jadi dipanggil pondok. Dia kurang itu lah. Ini tempat rehat. Itu kan? Nah, kita baca kita. Dengan masjid Abdul Tun Bapak. Tok Imam ngaji, Tok Hilal ngaji. Hebat Tok Imam tu. Ya, ngaji nama usaha. Dengan saya lah. Siapa berminat, pergi lah. Ngaji nama usaha. Dia baca kitab pada hari. Baik. Dia kata, dan atas yang mengikut akan mereka itulah. Mereka itu sahabat. Dan yang mengikut, bagi yang mengikut mereka itu. Sama lah, tabi'in. Dengan berbuat amal kebajikan. Bi'ihsan itu, kebajikan. Hingga hari kiamat. Ini hari kiamat ini nama banyak. Yaumuddin, Yaumul Akhir. Banyak nama banyak. Dan tahu buka Al-Quran banyak nama. Yaumussaqah. Ada macam nama lah dalam Al-Quran. Allah cerita tentang nama hari kiamat. Salah satunya Yaumuddin. Okay? Baik. Habis itu hingga hari kiamat. Sampai hari kiamat. Amalan kebaikan. Dan pengorbanan mereka dahulu. Dengan pengorbanan mereka lah hari ini kita dapat agama. Dengan susah payah mereka-mereka yang datang ke Malaysia ni tuan-tuan. Dengan dakwah mereka ini kita dapat agama. Kalau dakwah agama tak dijalankan tuan-tuan, tak apa kita hari ini. Jadi dakwah agama tak boleh ditinggalkan. Bila dakwah agama tak ada, orang akan keluar pada agama. Sedikit-sedikit. Jadi kita syukurlah. Orang dulu datang ke Malaysia ni. Kalau belah Kedah, saya dah beritahu itu. Bermula pada Syekh Abdullah Al-Yaman. Sampailah pada hari Islam berkembang di negara kita Malaysia. Istiqamah ni kepada amal Islam. Baik hari ini. Baik. Kitab ni pun dah 200 tahun. Saya ingin kita tengok. Baik. Ini kitab ni 244 tahun dah kitab ni. Ada orang kata Imam Ghazali. Tinggi mana tahap dia? Tak Imam Ghazali. Imam Ghazali ni ada orang kata Imam Ghazali. Dia tu tahap tinggi mana? Sebab guru saya dulu, masa saya menelpon, dia balik daripada Madinah. Itu guru saya. Lepas tu bila dia baca kitab, dia ajak balik. Dia kata Imam Ghazali, apa kasar ustaz aku. Balik Madinah. Kalau balik Madinah ni kalau tak betul-betul, balik jadi geng-geng Wahab lah. Atau Wahab. Geng-geng Wahab lah. Dia bagi semacam dia bagi Imam Ghazali. Saya kata, ustaz ni dia hebat Imam Ghazali lah. Ustaz yang. Jadi kita bertanya, sebab dia balik degree daripada Madinah. Bukan tak boleh ambil benda, tak ada masalah. Tapi kita punya kekuatan nak pergi itu asas tu kena ada. Bila balik buat orang kelahi lah. Tengok siapa kelahi lebih awak kat Malaysia ni. Benda-benda. Jangan tuan-tuan. Benda khilaf-khilaf yang saya kelahi lah. Banyak benda khilaf yang. Baik. Wabak tu. Dia kadang-kadang dia baca amma ba'. Ada juga. Wabak tu pun boleh juga. Okay. Sebab tu kalau dalam khutubah Jumaat tengah minat. Amma ba' dia kata. Dia dah puji Allah SWT. Lepas tu dia kata amma ba' faya ayuhal muslimun. Dia datang dengan faham itu. Dia kena ada jawab. Dia kata amma. Dia imam tu dia kata kena baca. Amma ba' faqala Allah Ta'ala. Dia kena lepah. Dia nak kait dengan Allah. Dia tak boleh tukar Allah Ta'ala. Itu sikit tak ada bahasa Arab tak ada. Okay. Ataupun dia kata waba'du. Di sini dia kata waba'du. Waba'du. Waba'du puji Allah. Semua lah saya kata. Waba'du fayaqul faqiru.
dia macam fa yaqul faqir, qala yaqulu. Fa yaqulu tu makna fi'il mudhari, kalau qala fi'il madhi, fa yaqul mudhari, qala yaqulu qawlan qul. Itu mengaji dalam ilmu sharaf. Fa yaqulu al-faqir al-miskin al-muhawwaj ila rahmati rabbil alamin abdus samad, abdus samad al-jawi al-falambani tilmidh kutub al-rabbani wal-arif al-samadani sayyidi سيدي الشيخ محمد بن شيخ عبد الكريم الزماني المداني. Dia kata apa? Ada pun kemudian daripada itu. Itulah wabadu tu bermakna ada pun kemudian daripada itu. Daripada itu apa? Selepas baca basmalah, selepas puji Allah, wabada basmalah, wabada hamdalah, wa ba'da wassalatu wassalam. Okey, bila dia terang itu dia kata adapun kemudian, makna selepas daripada itu, itu apa? Lepas ucap bismillah, lepas puji Allah segala semualah, itu maksud dia. Maka lagi akan berkata, ini bahasa lama, bahasa lama ni dia pakai bahasa, dia ikut kaedah tata bahasa Arab, dia terjemah tu ikut tata bahasa Arab. Ha, tu dia panggil klasik bahasa ni. Kalau tak mengaji tak nampak jalan. Cuman apa akan oleh bermula, itu semua bahasa dia ikut terjemah tata bahasa Arab. Jadi kalau ikut tata bahasa Arab, tuan-tuan, apa tuan-tuan dengan pening kepala ni? Pening ke? Tak pening kan? Oh itu kita problem sikit. Tak apa. Okey, tak apa. Dia kata kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata fakir oleh fakir. Oh fakir tuan-tuan, ya, membahasakan diri dia fakir. Orang fakir ni tuan-tuan tak ada apa kan. Kalau fakir kita ni mana makanan pun sah. Kalau RM1 pun pekah lah kan. Mana sehari makan, kalau sehari kat sini berapa patut RM10 sehari kena ada. Dia RM2-3 je lah. Mungkin kita istilah dia fakir. Kalau RM10 dia boleh RM5, wah, mungkin kita panggil dia miskin. Ha, macam tu lah. Kalau tengok macam mana pendapatan orang macam ni, dia sehari orang makan, sehari berapa? RM10. Kalau yang biasa. Jadi kalau dia tak dapat RM6 ke RM5, mungkin orang ni dia miskin. Atau kalau bawah lagi, mungkin fakir. Jadi pengarap, dia letak al-fakir. Fakir ni tak ada apa tuan. Fakir segi amalan, dia merendah diri. Kita pun segi amalan, kita merendah diri. Tak tentu lagi tuan-tuan. Amalan kita banyak mana pun, kita semua serah pada Allah. Kita banyak kena istighfar, kita kena banyak buang daripada hati kita ni penyakit-penyakit ni. Bila kita dah buat amalan ni hebat, oh akulah sekarang ni habis. Ini kena mengaji ihsan, ini kena mengaji akhlak, tasawuf ni tuan-tuan. Kalau tak mengaji ni penyakit lah. Kita mengajar ilmu hebat, oh rasa akulah semua. Sebab tu dia kata fakir, nama tak ada lagi. Fakir yang miskin. Dua lah. Yang berkehendak kepada rahmat Tuhan. Nampak? Kita hidup untuk nak rahmat Allah. Masuk syurga bukan dengan amalan kita. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Mulk, suratul Mulk, surah kerajaan, Allah sebut. Apa Allah sebut? Tabarakan dari biadihil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى الآخرة. الله سبحانه dalam ayat nak cerita pada kita, bukan dia nak banyak buat banyak tapi tak ada kualiti, Allah tak terima. Ni kena faham ayat ni. Allah sebut, Allah kata الذي خلق الموت والحياة. Allah yang mana? Allah yang telah mencipta, allazi khalaqal maut. Allah Taala yang telah mencipta mati dan hidup. Mati dulu. Allazi khalaqal maut wal hayat. Di sini ulama menafsirkan, pasal apa mati dulu? Ini para pasir menafsirkan. Pasal apa sebut mati dulu?
Pasal apa? Pasal kehidupan mati ialah kehidupan yang senang. Dia tak sebut allazi khalaqal hayata wal mautata. Para mufassir menafsirkan pasal apa Allah Subhanahu wa taala letak mati dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayata, mati dan hidup. Allah Ta'ala yang telah mencipta mati dan hidup. Mati dulu. Ulama mufassirin mengatakan bahawa kehidupan mati adalah kehidupan senang. Betul. Hidup bukan senang. Betul ya? Sampai masa kita ambil balik pinjaman. Itu semalam sahabat saya meninggal di Petronas semalam tentang eksiden dekat depan buah rela main jauh tak berjalan, dia berbanding tak. Eksiden di situ mati ya. Jadi mati itu kan. Jadi keluarga dia ibarat macam apa kan? Ibarat macam benda nak kena bagi balik. Sebab benda punya ya. Kalau orang pandang tapi berat mata memandang, berat lagi baru memikul. Tapi nak cerita, itulah ujian. Allah uji kita. Walana bluwannakum bisyai'in minal khawfi wal jum' nafsi minal amwal wal anfus wa tamarat anfus. Orang yang kita sayangi. Tapi Allah sebut mubasyir, mubasyir as-sabirin. Allah kata berilah berita gembira pada orang yang sabar. Bukan Allah suruh berita sedih, berita gembira. Sebab apa bila dia ambil tu, maknanya itu bukan hak kita. Itu sebabnya kalau orang merakak-rakak, dosa besar. Kan, dia nak tarik rambut. Ambilah alam, dia aku mati. Siapa nak pergi makan, aku tarik baju rambut habis. Sedih mesti sedih. Mana ada orang mati tak sedih? Suami mati, dia gelak tengok. Gila, kata kan? Dan tu kata gila. Mesti dia sedih. Sedih, kan? Saya nak beritahu dekat, dekat apa? Saya yang beritahu. Dalam telefon. Pasal orang semua beritahu kata eksiden je. Macam mana aku nak beritahu? Dia, dia telefon balik, dia kata, ah, tak apa Ustaz, nak pergi ni. Tahu kan eksiden, tahu. Ni nak pergi tengok, ni nak pergi macam mana. Oh. Saya kata, tahu semua. Tahu. Nah, dia tahu eksiden. Jadi saya lah yang nak sampaikan benda tu dekat telinga ni. Baik, aku tak kena sampai. Takkan nak biar sampai sudah, dia sampai kat belaka. Kan? Kita ingat lelaki ni eksiden. Orang kata eksiden, tak ada apa-apa. Eksiden. Mungkin mata-mata takut. Ini macam mana keadaan bila sampai. Itu yang saya kejap pun nak tahu. Jadi bincang dengan bos 2-3 orang, Ustaz yang beritahu. Nanti tapi bila beritahu, alhamdulillah, di sebelah ni ada abang ni. Abang Ustaz dia. Haa, dia ambil hati itu. Eh, memang terkejut kan. Sebab abang itu beritahu eksiden dia. Tak ada mati eksiden. Nanti kena beritahu dia. Jadi kalau orang dekat dengan Allah SWT, dia tahu ini benda pinjaman. Dunia ni pinjam ya. Jadi Allah Ta'ala kata aku nak balik. Benda pinjam, kau nak balik anak kawan. Kita pinjam barang orang. Oh ya, aku nak balik, balik. Eh, mana boleh ha. Jadi Allah SWT, Tuhan aku pinjam. Dia dah ambil balik. Sebab tu Allah kata berilah berita gembira pada orang yang sabar. Dia kata apa? Macam mana sifat orang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Senang kan? Tapi itulah yang kita nampak tadi. Begitulah kekuatan yang Allah Ta'ala memberi kepada kita. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata kehidupan ini. Sebab itu ulama menafsirkan mengatakan al-maut. Maut di kehidupan sebenar. Kehidupan dunia ini bukan sebenar. Sakit seketika. Tentuan kalau tentang kecil mana habis-habis kena potong kaki. Lepas tu masuk dalam kubur, malaikat kanan kita tanya, kena potong kaki ya? Ang kena lembat lagi. Pasal yang mati kena potong kaki. Ang kecil mana? Anda mati ni? Tak ada! Itu penyakit zahir. Tapi penyakit batin yang yang penyakit yang menular sampai akhir zaman. Sakit apa? Hasad dengki. Sakit apa? Khianat. Sakit apa? Macam punya sakit bab hati. Kalau ini tak dibendung, dia akan merosakkan kita bermula di dalam kubur. Tapi kalau kecil mana? Habis dengan itu, selesai. Dan dia pecah muka dia, habis. Tapi ada kira itu hati yang bangsa rohani. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandini Al-Makki kata, hati yang bangsa roh bahkan di dakwah besok.
Jadi kalau hati kita tak, kita tak hiasi dia, kita tak ubat dia, kita nak kalut dengan yang zahir. Kecil mana kita pergi hospital, risau aku kecil mana, ubat kena makan. Hari ini tak aku ubat lagi, orang darah tinggi, tak aku ubat. Dia risau, itu yang zahir. Yang batin tak risau. Jiwa sakit tengok jiran sebelah rumah, tak risau. Tengok jiran dia pakai kereta besar, dia risau. Oh rumah dia tengok mah. Dia renovate rumah. Oh dia kena, tengok kaya. Men, nampak? Jiwa tertekan. Ini semua penyakit kan tuan. Jiwa tertekan tengok orang ni. Ini penyakit-penyakit yang bangsa rohani. Penyakit ini dia bermula masuk dalam kubur, bermula sampai hari kiamat. Tapi penyakit ni kita tak kata. Dia tak apalah. Rohani kita lapar, sakit, tak risau. Tapi jasmani kalau sakit, kita cari ayak. Dalam keadaan kita haus, cari ayak. Tapi pernah tak dengar rohani kita sakit, apa yang dikata dia? Solat letih, nak semayang subuh jemaah, tak boleh main. Subuh jemaah, kau tak boleh datang ni tuan-tuan. Rumah Allah, Allah panggil. As-salatu khairum minan naum. Allah panggil. Bukan Tok Bilal panggil, Allah yang panggil. Melalui Tok Bilal. Tapi berapa ramai yang dia datang? Sakit tuan-tuan. Ini indikator sakit. Sakit dalam. Kalau orang tak sakit dalam tuan-tuan, zaman sahabat semua orang datang main tuan-tuan. Orang datang masjid. Pasal apa? Iman, power. Recall. Apa ini? Bila recall, lepas tu dia apa? Recharge. Bila recharge, baru rejuvenate. Recall, lepas apa? Azan tu dia recall. Lepas tu azan tu dia kena kumandang kali-kali. Ustaz, hari ni tak payah azan aku. Dah hari-hari azan dah. Orang dengar dah, orang faham dah azan-azan ni. Tak payah lah, saya ingat. Dah, Allah kata ajar Nabi, recall balik. Azan kena kumandang lagi. Bila azan kumandang, dari situ akan recharge. Dia nak recharge dalaman, bila kekuatan recharge dengan dengar azan. Lepas tu dia rindu ini dengan Allah Akbar. Tiga benda. Recall, recharge. Rejun. Dia ambil ni daripada apa? Dia kodak, saya tengok pula tu. Dia buat engineering ke kodak tu. Recall, recharge, dia kata cantik tadi. Recall azad. Kan? Recharge, nak charge balik dalam hati kita. Main masjid ini recharge. Iman kita ni turun naik. Nak tahu iman turun naik, kita tengok diri kita sendiri lah. Indikator tengok diri kita. Betih dia amal Quran. Nak baca Quran malam. Cuba nak baca sahabat. Cuba nak tengok Instagram. Cuba nak tengok itu-itu ini. WhatsApp kalau pergi buta boleh tengok. Quran tak boleh. Tidak. Facebook boleh tengok. Kan? Tapi Quran payah. Ada tanda ke tak? Itu kita kata sesi kita muhasabah ni. Bukan saya tengok ni tuan-tuan. Saya tengok ni saya. Ini majlis kita ni. Ustaz ni nak tembak kita. Bukan. Kita sama-sama. Itu kita datang majlis ni. InsyaAllah. Ini tuan-tuan. Dan pada kita buat ni, kita nak muhasabah ni kita masing-masing. Dan tak payah muhasabah ni. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab lagi kamu semua, kamu ni hisab. Allahu Akbar. Jadi sebab itu, dalam ayat itu dikata, walanabluwannakum alladhi khalaqal mauta wal hayata. Maut, maut dulu. Sebab maut itu kehidupan yang sebenar. Bila masuk je dalam kubur, bila nyawa dah sampai ke halqum, baru Allah telah tunjuk. Apa dia kata? Walau tara idil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin. Ini ayat ini terbaca sajadah hari Jumaat. Itu pasal kita baca, kita nak faham apa kita baca. Ya? Kita sekarang ni baca, kita faham. Fatihah baca dah 50 tahun. Tahu apa baca Fatihah baca? Entah, pakcik baca macam mana. Tak boleh lah kita tuan-tuan. We must take initiative. Initiative dia apa? Kena faham lah baca Fatihah tengok. Oh, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmat Rahim Malikim. Ghayr Mautuhun. Jadi kita apa? Ini nasyarakat mustaqim. Jadi bila semayang tu,
baru dia boleh menjiwai. Kalau tidak, dia macam bohong kakak tua. Pahala dapat satu baca 10, jangan kata tak ada pahala, boleh. Tapi nak menjiwai, macam baca doa. Doa baca doa Arab, Tuan Amin. Dah lah Tuan lambat ni, baca banyak-banyak apa dah. Tapi bila kita baca yang rumi, kita masuk sikit. Kita, ya Allah, ampunlah dosa ku, ya Allah. Amalan ku banyak riak, ampunlah, ya Allah. Dia punya touching tu lain. Kena ada tu. Dia touching. Jadi Fatihah kita baca, biar menjiwai. Terus sedih kita baca. Nampak? Jadi sadadah kita baca, walau tara idil mujrim. Walau tara. Dan jikalau kau lihat Muhammad, orang mujrim pada diri. Nak tunduk dan nanti suruh usilim antara. Tunduklah. Ini jenis orang yang dah mujrim. Orang celaka ni dia depan dia tunduk. Lah ni kan jenis lah. Orang. Semua nak pergi masjid. Pasal aku tak. Suka hati aku lah. Ambul. Kubur aku. Tak sibuk lah nak panggil-panggil aku. Eh, kami panggil sebab tanggungjawab. Besok juga akhirat nak tuntut kat kami. Tahu lah. Kalau kita nak bahasa tadi lah. Tapi tak ada lah. Yang sebenarnya saja. Jadi dah nak kisuruh usim inda rabbihim. Apa dia cakap? Dalam keadaan tunduk lah kan? Rabbana absarna, ya Allah, kami dah lihat, kami dah dengar, farji'na, kembalikanlah kami, ya Allah, kembalikanlah kami, nak balik dunia balik, nak amal solehan, kami nak buat amal soleh, nak buat satu jadilah, inna mungkinun, kami dah yakin, mana boleh lagi yakin, yakin pada ketiga itu Allah tak terima, kita beriman pada yang ghaib, orang yang muttaqin ini dia beriman, ha? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nampak tak? Jadi bila dah sampai situ, barulah kita nampak satu subhanallah. Bila dah masuk kubur, baru nampak satu subhanallah. Sebab itu, kehidupan mati itu kehidupan sebenar. Sebab itu Allah SWT, alladzi khalaqal mauta wal hayata, mati dan hidup. Pasal apa? Ya Allah. Tujuan apa Allah tak jadikan mati dan hidup? Sebab tu ada orang mati, kalau tak ada mati, tak ada lah orang. Seronok, tungkat langit lah, kita hidup lama lah. Anak-anak pun risau, berapa ratus tahun lagi, pak aku nak mati, ni tak mesti mati pun. Dia, bila nak boleh makan yang betah ni. Dia, kalau orang macam dulu, 500 tahun umur, Nabi Musa, umat Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Nabi Nuh pada awal sudah 1000 tahun. Boleh jadi umat dia lebih sibuk. Buat dakwah 1000 tahun, lenggu tunggu. Bila nak jangka apa ni? Sudah dapat umat ni. Tiga apa kan? Dah. Umat Muhammad dekat Baina Siti Masada'i 60-70. Dia lepas 70 tu penyakit lah. Tapi 60 tak kira lah. Dah ni aksiden mati pula berbasa kan. Rempit-rempit awal-awal mati dah. Awal-awal dia tak takut mati. Satu lagi orang isyak okok. Dia bukan tu kan. Orang isyak okok lagi dah takut mati. Dia Isa rokok tengok ada gambar mati. Tengok bau-bau terbakar semua kat situ. Dia orang tak takut mati. Hebatlah kan? Tak apalah. Ini khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah Ta'ala kata mati dan hidup itu liyabluwakum. Menguji kamu. Ayyukum. Di kalangan kamu. Ahsanu amala. Yang terlebih baik nisbah amal. Bukan aksaru amala. Allah tak sebut aksaru. Woi, kita buat amal banyak ni, insyaAllah Allah terima. No. Allah kata ahsan. Ahsan mana ahsan? Kualiti. Berkualiti amalan tu. Ikhlas, betul. InsyaAllah. Jadi sebab itu kita kembali balik pada cerita tadi. Dia ceritakan dalam tu, dia kata, dia ni anak mana tadi? Dia kata miskin, fakir, yang miskin, yang berkehendak kepada rahmat Tuhan. Rahmat Allah. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan dengan amal kita yang banyak. Tak tentu amal banyak kadang-kadang riak. Takabur. Ujub. Allah Akbar. Istighfar. Sebab tu dia kata, pengarang kata, fakir miskin yang berkehendak. Tak fakir miskin. Bila fakir dan miskin, berkehendak pada rahmat Allah lah kita. Saya. Sama-sama kita serupa aja. Cuma kita buat majlis ni, kita nak muzakarah. Hayatul ilmi bil muzakarah.
Ya, tuan-tuan dengar saya. Oh, ustaz ini makam tinggi. Aku nak. Hei, sama aja aku dengan kau. Pasal aku bukan malaikat. Kalau kau jumpa aku malaikat lain. Dialah ah, ustaz malaikat. Memang terbaik. Kan, daripada langit dia turun. Nampak? Surau ni je ustaz malaikat datang. Surau lain semua tak. Nampak ni tuan? Bukan. Saya pun ada anak isteri juga. Saya pun makan. Saya pun ada keperluan juga hidup. Nampak? Jadi mana kita sama juga. Sama-sama nak memperbaiki diri. Dia kata hebat. Jadi kita ni yang berkehendak pada rahmat Tuhan ini Allah. Sekalian alam. Sekalian Allah Ta'ala yang takbir alam ni. Kita tak ada kekuatan tuan. Alam ni semua segala-galanya milik Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab tu kena kembali pada Allah. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum berlaku ni Isra' wal Mi'raj. Sambung balik. Apa Nabi ditimpa atas dia? Apa ujian? Kematian Pak Nakan Abu Talib, kematian Khadijah, lepas tu dah kematian-kematian, pergi pula ke Taif, orang Taif lempak dengan batu. Semuanya ujian. Bukan kesenangan ke tuan? Ujian semuanya. Kena baling batu, kena maki Rasulullah. Allahu Akbar. Itu Islam senang ini tuan-tuan. Ekor semua ada. Rasulullah bila dah maknakan dan tinggal Khadijah dah tak ada. Jadi orang Mekah lagi lah nak buat tahanan dengan dia. Tahanan saya betul kan, buat tanggung dengan dia. Buat tahanan dengan dia lagi. Rasulullah tak ada siapa nak backup dia. Rasulullah cubalah lagi. Taif orang Taif maki dia, berkandak-kandak. Berkandak tu, macam kandak tu. Macam kandak nasi kandak tu lah. Dulu nasi kandak tu orang panggil nasi kandak pasal apa? Dulu pakai kandak. Dulu Penang dulu, pasal apa panggil nasi kandak? Dulu mamak dia jual pakai kandak. Sekejap waktu berhenti kat tepi jalan tu, kusi kecil tu lah. Yang macam duduk dan beli ayak tu duduk, makanlah nasi. Tapi lah ni tak kandak dah, duduk dalam kedai semua. Nasi kandak. Okay? Jadi berkandak Rasulullah dimaki. Bukan kata maki, kena balik batu lagi. Ya. Senang ke Rasulullah nak buat Islam tuan? Susah. Allah. Jadi Rasulullah balik. Eh, sebelum balik ke malaikat datang, kita baca sejarah ni. Inilah contoh dakwah Nabi tunjuk. Ada Nabi kata, okey malaikat ambil lingkupkan diri. Laka menunggu. Aku main nak ajak dia. Dia berbalik aku batu. Dia memaki aku. Malaikat datang nak runtuhkan bumi Taif tu atas bukit tentang Cameron Highland tau. Sejuk. Cameron Highland sejuk. Sayur. Segala hotel baik. Sejuk. Rasulullah jalan kaki. Zahaba ila Taif masjid ala qadamai. Pergi Taif jalan kaki. Bukan naik kereta. Bukan naik unta, jalan kaki Rasulullah. Masjid ala qadamai. Bukan bayang pergi jalan kaki. Mungkin dia bertolak malam tu. So malamnya Allah Ta'ala pendekkan perjalanan. Sampai sana buat itu tuan-tuan. Lepas tu nak keluar kena maki lagi. Tapi Rasulullah didatangi oleh malaikat yang jaga. Jaga gunung ganam dekat Taif tu. Nak pergi runtuh. Nak pergi mati semua. Tapi Rasulullah kata, ini ajar dakwah. Rasulullah kata, ini keselamatan aku. Dakwah orang tak ikut, ada silap aku. Bukan silap orang. Apa Rasulullah kata dalam doa Allahumma hadili qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri tunjuk pada mereka. Mereka tak tahu. Kalau kita dah tentu lah kan. Faham ke? Buatlah malaikat. Pergi mampus semua sekali. Orang Kedah kata pergi mampus semua kan. Betul tak? Okay. Pergi mampus kan, kita macam taping. Ya, orang taping. Mampus. Lakar. Kami susah payah, aku main susah jauh-jauh. Nampak dakwah Nabi ajak. Ini kena ambil itibar. Orang nak buat kerja agama dalam dakwah Islam lagi ya. Tak boleh marah orang. Orang tak boleh ikut. Inilah orang jahil. Ini tak boleh. Rasulullah tak ajar. Kalau kita sebagai badan dakwah buat macam tu, fail. Sebenarnya Allah nak ajar kita ni tak betul sebenarnya. Rasulullah dia perintih kepada Allah. Dia yang tak betul. Allah. Bila Rasulullah balik tentang rupanya Allah Ta'ala nak bagi satu benda yang hebat, disusahkan dulu baru Allah Ta'ala gembirakan dia. Nabi Isra' wal Mi'raj. Asra' bi'abdihi bi'abdihi diri isti bi'abdihi tuan-tuan.
dengan jasad, roh dan jasad, bukan roh. Kalau roh dia tak kata bi'abdihi, mungkin bi'ruhi, mungkin apa dia, subhanalladzi asra bi'ruhihi. Tak, Allah kata bi'abdihi, diri dan roh dia, roh dan jasad. Roh, roh dan jasad pergi. Masya Allah. Asra, bukan dia pergi, dia dibawa. Asra ni kalau dalam bahasa Arab ni, asra ni dia dibawa berjalan malam. Bukan dia pergi sendiri. Ya, kalau pergi sendiri, dia pergi. Allah bawa. Allah bawa. Kekuatan, kekuasaan Allah nak tunjuk pada manusia. Allah hebat. Dan di situ nak cerita pasal iman. Balik cerita pada orang. Selesai semua. Mampu yang tak percaya. Itu yang dia murtad. Gila Muhammad ni. Semalam dia kata sampai naik ke langit. Kalau dia kata dia pergi ke Haram Ila Al-Aqsa, boleh gagah lagi. Boleh gagah lagi dia kata. Itu pun tak betul. Kita sampai sebulan nak pergi. Macam mana dia pergi boleh sekejap balik. Pergi malam pagi balik. Lepas tu dia kata naik langit sampai ketujuh ke atas. Lagi sakit jiwa Muhammad. Iman. Itu cerita iman. Sahabat. Isra' Mi'raj ni cerita iman. Orang murtad pada negara ini. Semua hilang iman pada mengalut Muhammad. Tapi Abu Bakar Siddiq. Sebab tu panggil Al-Siddiq. Sebab dia membenarkan. Kalau hang cerita lebih pada tu Muhammad, tu Muhammad. Salatah yang Muhammad. Betul-betul. Ini sebab itu tentu. Kita kembali balik pada tanya. Sebab itu dia kata, mana hilang saya punya. Dia dah tunjuk tadi. Sekalian alam, Allah SWT alamnya kerja. Rasulullah dah atur, Rasulullah dalam Isra' Mi'raj tu, cuma peraturan Allah. Sampailah pada kita hari ni, sebenarnya kita kena ambil aktibar. Tiap-tiap tahun kita raikan, bagus. Cuma kita, ada negeri dia cuti. Macam Kedah cuti, Negeri Sembilan cuti, Perlis cuti. Darul apa? Darul. Perlis, Darul. Tak ada, mana ada kehingan-kehingan, tak ada. Tak pakai. Darul Sunnah. Tukaran. Kaya-kayaan apa ni, apa doktor apa itu, Datuk apa nama, Harudin kata tahu apa nak elok, nanti dia tukar kayaan apa dan janji tak nak apa kuat jin ni orang boleh Darul Sunnah bagus, terbaik. Macam Kedah Darul, Kedah Darul Aman, Melaka Darul apa? Tak ada, belum ni. Nanti dia buka pelan-pelan dia mencari nama Malaka Darul lah. Sahabat. Baik. Jadi Tuhan sekalian alam, iaitu siapa syekh ni? Ini syekh ni. Syekh ni miskin, fakir. Bila fakir miskin, dia berhajat pada rahmat Allah. Jadi kita hidup dengan rahmat Allah. Rasulullah pun dengan rahmat Allah. Ini cerita semua. Dia tarbiah sahabat dia dengan rahmat Allah. Dia hidup hari ni. Bukan dengan kekuatan kita tak ada apa. Siapa syekh ni? Iaitu Abdus Samad. Al-Jawi. Orang Jawi Melayu lah. Orang kat belah Mekah ni panggil kita orang Jawi. Nampak? Jawi kita ni. Itu tulisan Jawi tu. Kan? Tapi Jawi tak pandai kita. Pergilah kita. Dia lupa akan Jawi. Lah ni kena Jawi. Baik kita naik ke balik Jawi. Oh, beli kitab Jawi. Okay? Tak payah kitab Jawi bagus. Kan? Belajar Jawi balik. Okay? Hei, kita dilupakan. Kau tak tentang. Dulu semua Jawi. Kan? Arab, Jawi kita semua. Nampak? Dilupakan semua. Tahun pun dulu pakai Hijri. Habis dilupakan kita Hijri. Tengok hari ni muncul tahu je. Kepala 27 rejab. Kalau tak 27 rejab, mampu tak tahu. Kepala bulan ni. Kan? Kalau bulan Masih semua tahu. Tak payah. Fikir. Biasa je. Eh, dapatlah. Kalau bulan Islam, kita fikir dah tuan-tuan. Kecuali bulan yang penting kita ingat. Bulan Ramadan. Ramadan mesti kena ingat. Sebab hari ni malam ni malam apa? Satu. Malam esok dua. Pasal nak pergi habis. Kan? Dia boleh ingat tau. Ha. Kalau malam Rejab ke Syaban, payah nak ingat. Muharram susah. Tapi Ramadan ingat. Satu lagi Syawal. Syawal nak ingat juga. Sebab nak raya kan. Sampai 30 Syawal nak raya. Tak terlepas juga. Masuk satu Zulkaidah. Raya lagi. Buang Isyak ke raya. Sakat. Raya Sakat. Tahu tak? Abdus Samad Al-Jawi Al-Palimbani. Palimbak lah. Asal Palimbak. Jadi
Tunggu Abdul Somad ni, Tok Syekh ni, murid Kutub Kutubur Rabbani, Kutubur Rabbani wal Arif As-Samadani, Sayyidi Sayyidi Syekh Muhammad. Dia anak murid ni, yang anak Syekh Abdul Karim Samani Al-Madani. Duduk kat Madinah tu ni, Al-Madani, Madani, Madinah. Mungkin lah ni duduk kat sana pun, tubuh dia. Allah. Habis tu pula, lepas tu dia kata ghafarallahu lahu. Kata pengarang ghafarallahu lahu wali walidayhi. Ha, baris dia. Siapa yang pakai kita jawin kan? Kau baris, kau baris. Bisa tak ngajin? Nahu salat ni susah pula. Jadi buku baris dulu. Ghafarallahu lahu waliwalidayhi. Okay. Waliwalidayhi walijami'in muslimina lijami'i muslimina bijahi 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 sayyidil anbiya'i sayyidil anbiya'i sayyidil anbiya'i wal mursalina wa awliya'i wa awliya'illahi wa awliya'illahi as-salihin amin amin. Dia kata apa? Dia macam doa ni. Khabariyah lafzah ni kalau menjidat ilmu balaghah, khabariyah lafzah insya'iyah makna tu lah. Sebab tu dia kata mudah-mudahan macam doa. Dia kata mudah-mudahan, kata pengarang, diampunkan atau mengampunlah oleh Allah Ta'ala baginya, bagi syekh dan bagi ibu bapanya. Walidai, walidai dua ibu bapa, walidai. Baik. Dan bagi segala muslimin, ampun dosa mudah-mudahan, dengan berkat, berkat kemegahan Sayyidil Anbiya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala rasul, segala rasul, rasul satu, segala rasul jamak, rasul tu singular, kalau rasul tak ada waw plural. Okey, okey. Dan segala rasul dan segala awliya illah, wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah lah, yang salihin, yang baik-baik lah, salih. Amin. Okey, boleh lagi ya? Boleh lagi? Haji Zainuddin, boleh lagi? Ya, saya tanya Haji. Ya, buat cara. Baik, kita teruskan. Kita terus sikit lagi insyaAllah. Sebab saya pun tak ingin nak ajak 10 lagi kelas yang dalam background jumpa dengan staff malam-malam. Baik. Lama kanat, sambungan, lama kanat sanatu alfin wa mi'atin wa talatin wa tis'ina minal hijratin nabi minal hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam alhamallahu ta'ala fi qalbi fi qalbi an atarajjama. Boleh ini maksudnya atarajjama, dan saya ambil daripada wazan tafa'ala tarajjama, ya tarajjamu tarajjuma, itu mesti tak tahu bahasa Arab, mesti nangsok. Boleh baca an atarajjama boleh, ataupun utarjima boleh juga. Itulah mana an atarajjama kitaba kitaba, baca kitab imamil fuqaha'i al-alamin wa qudwati sufiyyati wa qudwati sufiyyati al-muhaqqiqin al-muhaqqiq al-musamma bi lubabi بلباب إحياء إيه
بلباب إحياء علوم الدين الجميع بين الشريعة والطريقة المتضمن فيه علم أصول الدين والفقه والتصوف النافعة بكلام الجاوي مع زيادة فوائد نفسية لينتفع به من لا معرفة له بكلام العرب. هذا دنيا بارس. Okay. Habis dengan itu cakap. Tapi terbalik. Dia kata artinya, kata pengarang, tatkala adalah tahun, kata Syekh Abu Samad Al-Palimbani. Kata Syekh Abu Samad Al-Palimbani, dia kata apa? Palimbang. Dia nak menerima kita. Apa ihya ulumuddin. Dia kata artinya tatkala adalah tahun 1193. Tahun 1193. Sekarang dah 1000 berapa? 1000 dah lah mulai Islam daripada hijrah Nabi SAW. 1437 tolak dengan 1193. Jawapan dia apa? Doktor? InsyaAllah mudah ketua doktor lah tu. Saya nak ambil. Kan? Berapa? 200. Saya dah tulis lah. 244. Ni lama dah kita buka ni. Sampai hari ni orang baca lagi. Anak kata Imam Ghazali tak salah. Dia orang ni yang bumi lah. Dalam buah bina pun. Ngaji pun tak nak boleh doktor je. Kan? Lalu tu profesor Madia 93 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengilhamkan oleh Allah Taala di dalam hatiku, kata pengarang Syekh Abu Samad, bahawa aku terjemahkan akan kitab. Bagi ilham suruh terjemahkan kitab Imam bagi fuqaha. Ini fakih ni. Kata dia jadi imam ni, tuan-tuan. Salah satu syarat imam ni bukan suara je, dia kena fakih juga sikit. Kena reti. Kalau maghrib jangan baca surah panjang-panjang. Ini kena wajib kitab mereka. Ini maghrib dia baca surah jela-jela. Waktu sejam banyak saya tengok. Oi, maghrib ni Rasulullah baca yang lazim-lazim je. Oh, pasal dia 30 juzuk habis, dia pulun baca. Dia baca surah Jumaat. Kata dia ni seperti itu. Kadang-kadang dia tak faham tengok keadaan. Ya. Tok Imam ni pun kena cerdik juga. Di masa ni Tok Imam pun kena cerdik. Kata jadi imam. Kata kena fakih juga. Bukan kata qari je, fakih juga. Jangan waktu maghrib dia baca panjang-panjang. Dia baca surah apa? Surah Al-Qiyamah. Uqsimu biyaumil qiyamah. Aku kata maghrib dia lebih baca panjang-panjang. Reti ke tak reti? Dia baca surah Al-Azim, pergi buka tengok Rasulullah macam cara Rasulullah. Isyak tak ingat nak panjang sikit, apa subuh, apa baca jalan-jalan. Kan tak pakeh ni masalah tu. Sebab tu orang boleh mengajar hafiz, tapi mengajar alim. Anak saya sekarang ni dia hafiz alim, nak mengajar alim depan ni. Tak boleh, hafiz dia tak lepas lagi, sebab kita jadi imam. Memanglah segi bacaan betul. Dia kena pakeh juga. Mengaji kitab. Tak nak jadi imam, dia nak tanggung belakang. Dia ada macam jela-jela maghrib. Ini masalah. Kan? Lepas tu kena tengok juga nak macam-macam. Tengok orang belakang pula. Rasulullah dia bagi orang. Subuh pagi orang nak pergi kerja. Nampak tuan-tuan? Orang nak pergi kerja pagi. Tu imam ni pulun macam panjang-panjang.
subuh dah lewat. Ha, sekarang ni subuh awal, tak apa lah panjang-panjang. Kalau subuh macam dulu, lambat 6.20, tangan nak sampai 6.30. Orang nak keluar, jalan jam. Oh, dia pulut macam panjang. Imam kena suruh. Kan cerita. Dekat highway, cerita sekitar tuan-tuan. Dekat highway dia pergi baca surah sejadah, dia baca. Orang nak semayang cepat, surau kat arena terkecil. Dia pulut jadi imam, kata dia baca surah, dia baca doa panjang. Kata dia ni, banding membantu sendiri. Orang lain kat belakang nak tunggu berdiri. Nak semayang subuh. Orang nak pergi kerja ke KL. Tak payahlah. Nak semayang satu orang, pergi semayang satu orang. Seorang-seorang macam pendek pula. Ringkas je. Ha, ni tak reti. Ini semua penyakit. Kita jaga-jaga. Jangan. Sama juga kalau pergi masjid. Main lewat, pergi parking, kita halang orang. Lepas tu keluar lambat. Kan orang maki. Celak ke orang ni. Dah orang tu maki. Hang dah main lewat. Hang masuk lewat. Hang parking, halang orang. Patutnya cepat-cepat keluar. Eh, cepatnya orang nak keluar ramai. Dah orang dah lama. Boleh bala dengan orang keluar masjid. Nampak? Kan kena sedih kat situ. Tak sedih lah. Nah, kita kena ingat. Tentu semain, kita nak semain jenazah. Nah, jenazah orang nak buat ni. Macam semalam untuk imam salah. Dia pergi baca berjala-jala untuk imam. Tak kasi nak tengok ni. Kita suruh kita semayang dalam bilik jenazah tu. Bilik mayat tu. Nak semayang jenazah sebab kan kawan Petronas nak semayang. Yang kita ni duduk kat hospital daripada pagi ni. Allah tu imam ni pun dia baca berjala-jala pula dah. Dia kata tu imam. Dia tak faham. Wakil pada ketika tu. Lepas tu dia jadi imam. Sila tu imam. Baca doa. Ha, cepat. Ni nak buat dia jauh ni banting ni. Ni orang tubuh ni pun lama kat sini ni. Ha, kita kena faham. Jadi tu imam kena cerdik. Okay? Kita tengok suasana keadaan. Jangan kita pakai balon macam ni. Haa, bukan ni. Jaga. Okay? Jadi kat highway, jaga-jaga. Jangan kita baca panjang-panjang. Orang belakang kat luar ramai. Nak semayang, mana cerah dah. Ui, kita nak semayang subuh tak mat ni. Tu imam ni pulun kat lah. Jadi, ini tuan-tuan highway tu. Bukan tuan-tuan jadi travel ni orang, eh? Jaga. Jangan kita buat orang kabur. Baik. Artinya terkata adalah, bila habis tu. 1400 tahun. Fuqaha, dia kata imam bagi yang fuqaha, yang alim dan jadi ikutan ulama sufi. Ni Imam Ghazali ni. Bukan main-main dia ni. Yang hari ni orang dah doktor dia kata Imam Ghazali. Ayat acak dia kata. Ya apa ni tersawuf macam ayat acak. Ayat acak yang longkang tu kan tersawuf. Ya Allah. Dia mengaji belah-belah luar sana balik. Ayat acak dia kata orang tu. Tembak dia orang yang cakap ni. Sedapnya ayat acak. Imam Ghazali ni semua dia kata. So dia tembak gitu kan. Kita ni tak ada apa-apa lah. Jadi ikutan ulama sufi yang muhaqqiqin yang sebenar. Yang dinamakan kitab itu. Nama kitab dia apa? Dengan lubab Ihya Ulumuddin. Ringkasan Ihya Ulumuddin tu, dia terjemahkan. Kalau Ihya Ulumuddin Musa tu, jenuh nak terjemah. Kan? Berjilid kan? Tak banyak. 1, 2, 3, 4. Itu pakcik tu tanya. Tadi pakcik mana tanya angkat tangan? Pakcik ni ke? Yang kata, ini ustaz. Ni berapa lama nak ngaji ni? Kan? Ngaji seminggu sekali nak baca kitab ni bila nak habis? Pakcik kan? Abang kan? Oh bukan, orang lain. Macam apa dia? Silap, sorry. Ha? Pakcik lain. Itu abang, pakcik lah. Dia tanya, bila nak habis ni? Ah, tak apalah, aku mesej tiap minggu lah. Tak pelan-pelan. Tulus sama. Ngaji ni dia panjang masa. Kan? Kau boleh saksat. Sampai mati tak apa lah mengaji kan. Sebab dalam kitab Nur Ruslan dia kata. Cina abak tak belum tu. Dia kata apa? Dia kata, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Dia kata, ya akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma. Kamu tidak sekali-kali boleh mencapai darjah ilmu kecuali 6. Bisittah. Apa dia? Yang pertama zakaun. Zakaun ni apa? Cerdik. Bang. Cerdik. Cerdik kena ada juga. Kalau tak reti apa kena pergi mengaji bagi cerdik dulu. Tapi insya-Allah semua cerdik dalam ni. Zakaun. Yang kedua wa hirsun. Hirsun. Hirsun ni apa? Kena tamak. Dalam mengaji. Oh ya. Oh, dia dua kena tiga lah. Berikut ni solat. Contoh. Dia tiga aku empat. Dia lima aku nak 6 contoh. Hirsun. Yang ketiga wajtihadun.
ijtihad. Apa makna ijtihad? Sungguh-sungguh menjadda wajada. Siapa sesungguhnya dapat? Lagi bulghatun, belanja kena ada beli kitab. Takkanlah ustaz nak bagi free pula. Apa yang aku kan? Ustaz nak ajar bagi kitab kat kami. Ustaz kerja Petronas, beli banyak. Apa yang aku? Nampak? Bulghatun. Lagi wa nasihatul ustaz. Nasihat guru. Nasihatul ustaz. Yang terakhir, take time. Tulus zaman. Panjang masa dia. Apa dia? Zaka'un. Sekali lagi. Wa hirsun. Wa jitihadun. Bulghatun. Nasihatul ustaz. Tulus zaman. Aku mesti mengaji pondok macam tu lah. Tok guru beri peringatan kat saya tu. Apa ingat nak mengaji ni sat. Sat-sat balik nak alin. Oh, saya pun nak alin pun. Kita mengaji tak lah. Kan? Jangan. Tak payah bagi sesat orang. Ingat pondok. Baik. Kita pun juga. Ni pondok. Apa nama surau ni? Kuala? Islam. Ha. Pondok Islam. Pondok Islam. Okay? Ha. Yang alim dan yang jadi ikutan ulama sufi muhakkikin kalau situ lubabu ihya ulumuddin, iaitu mukhtasar ihya ulumuddin. Maksud lubab tu mukhtasarlah, ringkasan. Yang ini part besar, jadi dia ringkaskan nama kitab tu lubabu ihya ulumuddin ataupun mukhtasar ihya ulumuddin. Ringkaskan, jadi kita ringkaslah. Syekh Abdul Samad terjemahkan ni pada kita ni. Allahu Akbar. Orang jauh ini boleh baca. Yang menghimpunkan ia dalam kitab itulah antara syariat. Nanti kita baca syariat dalam ini. Babu Taharah. Ada nanti. Kita tengok ini. Ini Tariq. Tariq Imam Ghazali. Oh, Imam Ghazali tak ada fiqah. Ada. Nanti insyaAllah. Tariq Imam Ghazali ini. Dia imam. Dia mazhab Syafi'i dia ni. Baik. Okay. Dan Tariq. Tariqah yang terkandung di dalamnya juga syariat ini, itu ilmu usuluddin. Ada nanti, ada ilmu usuluddin, ilmu tauhid itulah insyaallah ada nanti kita akan lalu. Dan ilmu fiqah, itu dia fiqah ada. Dan ilmu tasawuf ada. Tiga ilmu yang memberi manfaat bagi orang yang menjalani jalan akhirat. Dia kata, padahal aku terjemahkan, kata pengarang, kitab ini dengan bahasa Jawi. Bahasa Jawi lah. Aku tambah dengan beberapa faedah yang baik-baik supaya memberi manfaat dengan dia. Kitab ni lah. Orang yang tiada mengetahui baginya, baginya orang itu dengan bahasa Arab. Nak baca kitab Arab tak erti. Kita orang Melayu jenuh nak pergi terjemah satu persatu. Maka Syekh Abdul Samad, dia take inisiatif. Inilah kitab kita. Ini kita boleh baca hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur kita insyaAllah. Kita akan sambung lagi insyaAllah. Wasammaituhu bisair salikin ataupun siar salikin ila ibadati rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kita tanda tempat berhenti dalam tu. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Minggu depan jumpa lagi. Minggu hujung tak ada lagi. Minggu hujung lagi masih tak ada sini. Tak ada lah mana. Minggu depan ada lagi. Minggu satu lagi. 24 tak ada. Saya ada outstation kat blog. Ada apa-apa nak tanya apa-apa? Ayo. Jadi ada tak untuk
Israel ini adalah kejadian. Nampak ni tuan unsur-unsur Israel ini tanya soalan tu. Nampak bunyi unsur-unsur Israel. Baik. Kalau ikut dalam jalan Al-Quran, Israq tu dalam Quran macam yang disebut tadi, Mi'raj. Kalau ikut, saya ada kitab ni, kitab Dartir. Tapi kitab saya tu dipinjam oleh sahabat saya. Dalam tu semua dalil-dalil cerita bukan Israiliyat tu. Kitab tu saya ada, nama kitab tu Dartir. Tapi sahabat saya pinjam kitab saya. Sebenarnya dia teruk, dia baca kitab tu di Pulau Pinang. Saya boleh baca kitab tu, dia terang bagaimana perjalanan satu-satu. Bukan Israiliyat. Bukan semua Israiliyat. Tak pernah mendartir. Kawan dia ambil ni, dia nak pinjam pula bobek tu saya punya. Saya mengaji tu dulu. Saya kena ambil lah anak-anak. Tak ada cinta. Saya cinta. Ada hadis tadi. Ada hadis yang tak sahih. Hadis kata ada cinta-cinta yang dalam buku berdasarkan pada hadis yang tak sahih. Contohnya dalam buku Masjid Wani. Kita mabuk kan, kita ni mabuk lagi kan, ada yang kaya apa ni, kita ni cek dia itu saya kena tanya orang yang kakak yang jawab Allah Alam Salam dah habis dah lagi ada apa ke 9 tak ada kita Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب علم، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.